coba pegang, jadi sebelum naik ke sini. Pak Hendrik sini. Naik. Naik. Awas patah tulangnya. Pegangin belakang, patah lagi. Nah, kalau besar gimana begitu? Kalau terlalu besar bisa patah. Sudah. Ya. Itu aja. Oke. Ini sudah kekuasaan Allah. Jadi orang itu sadar, cuma enggak bisa bergerak sama sekali. Kalau tidak ditemukan, ya 3 hari 3 malam seperti ini mati. Ini sudah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah laduni bela diri Al-Fatin Al-Wali Indonesia, karomahnya Sunan Kalijaga. Inilah keaslian ilmunya. Dan insya Allah bisa dibuktikan di luar. Hipnotis, santet, guna-guna insya Allah tidak akan masuk. Ya. Tantangan yang pertama saya sampaikan kembali, berzina, berjudi, minuman keras, nonton porno, berciuman dengan muhrim. Dirikan yang 5 waktu, seumur hidup ada. Ya. Seumur hidup ada. Yang penting jangan melanggar hidup. Hipnotis, santet, guna-guna insya Allah tidak masuk. Insya Allah berguna bagi babinsa saya di desa, di lapangan, di desa, membina keamanan. Bila berhadapan dengan yang orang dolim, berapapun orangnya, insya Allah kekuasaan Allah tidak ada yang mustahil. Allah selamatkan. Yang penting kita tidak sombong takabur, tetap istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan babinsa saya semuanya tetap semangat membina desanya. Tentunya di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu masyarakat yang membutuhkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.